Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin ya. Oke, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Bagi yang melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, semoga dilancarkan ya puasanya dan tetap semangat puasanya sampai selesai. Oke, dan di bulan yang penuh berkah ini di Galeri Senapan Angin banyak sekali promo-promo menarik di setiap pemberiannya ya. Intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya. Oke, kali ini saya akan mereview Predator Tactical Mal. Oke, kali ini saya akan mereview senapan angin Predator Tactical OD38 ya. Untuk kalian yang penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di-subscribe. Oke. Kita mulai mereviewnya dari bagian popper ya. Untuk poppernya ini menggunakan popper cangkul yang bisa dimaju mundurkan pastinya. Dan untuk di belakang poppernya itu ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan empuk banget saat kalian gunakan ya pastinya. Artinya poppernya itu bisa dimaju dan mundurkan ya. Dan untuk stand powernya itu ada di dalam sini ya. Dan untuk stand powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk big game itu untuk buruan besar ya, semisal itu babi, biawak dan lain sebagainya. Intinya itu big game itu yang buruan besar ya, yang berkaki 4 pastinya. Untuk small game itu untuk buruan kecil ya, kayak burung, tupai dan lain sebagainya. Intinya itu jangan sampai kebalik ya, yang small game itu yang kecil, yang big game itu yang besar. Ingat, jangan sampai kebalik ya kalian. Oke, kita lanjut ke bagian trigger. Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya. Dan untuk triggernya itu menggunakan trigger mic, sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi ya, sudah menggunakan trigger mic sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan. Dan untuk di atasnya itu sudah ada safety trigger ya, atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman kalau saat kalian sudah tidak gunakan ya. Oke, kita lanjut ke bagian chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya. Dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya pastinya. Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magazine dan juga bisa diisi dengan single shot ya. Sehingga intinya itu sesuai selera kalian ya. Kalau kalian suka ya magazine itu diisi dengan magazine, kalau tidak itu bisa diisi dengan single shot. Intinya itu sesuai selera kalian pokoknya. Dan untuk tarikannya, sini ya tarikannya. Untuk tarikannya itu ada di samping chamber. Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever. Dan pastinya itu mudah sekali ya dan empuk pastinya kalau saat kalian gunakan untuk menembak. Kita lanjut ke bagian pengisian angin. Untuk pengisian anginnya itu di sini ya. Untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya. Intinya itu mudah sekali. Oke, kita lanjut ke bagian laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya. Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong. Untuk panjang laras, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 ya. Dan di ujung laras itu ada penutup laras. Penutup laras itu sebagai variasi ya, dan juga kalian bisa ganti menggunakan peredam. Jika kalian suka senyap-senyap, itu kalian bisa ganti menggunakan peredam ya. Dan setiap pembeliannya di Galeri Senapan Angin itu banyak sekali promo-promo. Keliru-keliru.
di setiap pembeliannya Edward kita akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38 ya. Intinya itu peredamnya tuh besar banget pokoknya. Kita lanjut ke bagian tabung ya. Untuk tabungnya ini tabung OD38 ya pastinya. Dan untuk melihat kapasitas anginnya itu ada di dalam tabung, di dalam manometer ya. Untuk manometernya itu ada di dalam tabung sini ya, ada di depan tabung. Dan untuk manometernya itu berfungsi untuk melihat tekanan angin ya. Dan kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI pastinya. Intinya itu jangan sampai dinolkan ya. Kalau anginnya sudah mencapai 1000 itu bulan diisi ya, jangan sampai dihabiskan pokoknya. Biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya itu tidak cepat bocor. Intinya jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan ya. Oke, kita lanjut ke bagian cincin laras. Cincin laras ini berfungsi untuk memperikat antara laras dan tabung ya, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan. Dan untuk kalian berburu itu tidak meleset ya dengan buruannya. Intinya itu cincin laras itu memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang ya. Oke, itulah sedikit review dari saya. Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya. Untuk harga senapan angin ini hanya 6 juta. Kemakung ini bisa. Oke, selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 3.600 saja. Murah banget kan pastinya. Intinya cepat-cepat kalian order ya. Jangan sampai kehabisan senapannya. Dan juga ada gratis ongkir ya di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua, karena Maluku dan Papua itu angkanya itu masih mahal ya. Intinya kalau di luar Papua dan Maluku itu cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan promonya. Dan untuk harga segitu itu sudah ada bonus-bonusnya ya, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, dan STKS. Intinya itu ada 7 bonus ya, banyak sekali. Intinya buruan kalian order, jangan sampai kehabisan senapannya. Dan untuk cara pemesanannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya itu pastinya ada 2 cara ya, ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk syarat COD kalian bisa hubungi nomor yang untuk syarat COD kalian bisa langsung kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfernya kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.